Seorang perempuan muda yang belum diketahui identitasnya jalan-jalan hanya memakai celana dalam dan berada di sekitar mal dan membuat heboh masyarakat Tasikmalaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 17 Februari 2021. Seorang perempuan muda yang belum diketahui identitasnya jalan-jalan hanya memakai celana dalam dan bra di sekitar mal dan membuat heboh masyarakat Tasikmalaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 17 Februari 2021. Bahkan, seorang perempuan terdengar dalam sebuah rekaman video durasi 13 detik yang telah beredar lewat grup-grup WhatsApp menyebut bahwa perempuan itu sudah tak punya rasa malu. Hampir semua warga di lingkungan mal wilayah Cihideng Kota Tasikmalaya tersebut mengetahui dan memperbincangkan aksi nekat perempuan muda itu yang hanya memakai celana dalam dan bra. Pasalnya, saat kejadian tersebut, meski terbilang masih pagi, warga menyaksikan jelas aksi perempuan itu. Apalagi wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi pusat keramaian perbelanjaan, yakni dekat Pasar Wetan, Jalan Cihideng, sampai Pasar Karlis. Sebelumnya, warga wilayah Cihideng Kota Tasikmalaya dihebohkan oleh seorang perempuan muda yang hanya memakai bra dan celana sedang jalan-jalan ke salah satu mal pada Rabu 17 Februari 2021 pagi. Perempuan itu berjalan santai di depan gerbang mal dan berjalan-jalan di area parkir tepat di gerbang utama mal tersebut. Aksi nekatnya tersebut sempat diabadikan beberapa detik oleh salah seorang pengunjung sampai akhirnya menyebar melalui grup-grup WhatsApp. Salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, Yoyot, mengaku kali pertama melihat perempuan itu datang dari arah pertigaan Cihideng. Saat ditanya, perempuan itu mengaku baru turun dari salah satu angkutan umum 03 jurusan Kawalu Pancasila. Perempuan itu sengaja datang ke mal tanpa berpakaian dan mulanya sempat dikira orang gila. Yoyot dan warga lainnya di sekitar mal kaget dan tak menyangka aksi perempuan normal itu melakukan aksi tak senonoh seperti itu. Perempuan itu membawa kresek warna hitam dan berjalan santai masuk ke area parkir dalam depan mal tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.